Yo, welcome back to channel Dragon. Yo, masih bersama saya Anjing 2. Dua. Akan bertemu tim 3. Udah terjadi peperangan di sana, Den. Oh, benar banget nih antara Alter Ego nih dengan tim SWAT di sini. Wah, bakal ada pertempuran nih di awal-awal match. Oh, nampaknya Bang Wal udah terknockdown di sana dengan shotgun tangannya. Wow. Hati-hati SWAT Esports. Udah terkena knockdown 3 orang di sana. Wah, tersisa si Opang sendirian di sini. Wow, sangat disayangkan ini. Nampaknya keberuntungan tidak berpihak ke si Opang nih. Hati-hati Opang. Opang tersisa solo di sana. Wow, udah cukup low banget di sini. Darahnya tersisa 9 di sini. 9 detik lagi nampaknya. Hati-hati Opang. Oh, nampaknya dikejar nih Bang Wan dengan Alter Ego nih. Nampaknya si Amor nggak cukup puas nih. Harus tuntas nih nampaknya nih SWAT Esports di sini. Udah cukup low banget si Opang. Bakal terus dikejar nih nampaknya dengan Alter Ego nih. Oh, Black ID udah tuh. Wah, iya kah? Wah, udah ada baku hantam di sini dari Alter Ego dan KSFB nih. Hati-hati. Cukup sakit di sana damage yang diberikan oleh si Cepi. Masih bisa tertolong di sana si Amor. Wah, Aether di sana lagi-lagi terkena knockdown. Udah terkena knockdown 2 orang nampaknya. Ada senjata Jahanam di sana. Ada jumpsuit dari shotgun tangan di sana. Hati-hati Amor. Kenok lagi 1 orang. Nampaknya senjata Jahanamnya habis ini pelurunya nih Bang Wan. Wah, sayang banget KSFB harus back to lobby oleh Alter Ego atas Bima Sakti ya. Udah berada di safe zone ini. Wah, si Amor juga udah nge-spotnya loncat-loncat begitu nih Amor. Alter Ego. Bener banget. Alter Ego di sini udah slow aja nih di sini. Wow, mantap banget. Karena Alter Ego posisinya enak ini dia di area high ground. Udah kenok lagi 1 orang di sana langsung di end begitu aja oleh Leo. Wow. Wow. Langsung di end sama Alter Ego. Wow, amazing banget Alter Ego. Lagi-lagi Alter Ego yang terlihat namanya di sana dengan perolehan kill udah 15 di sini. Wow. Banjir kill di sini Alter Ego. Langsung kenok lagi di sana sama si Amor. Wah, kena headshot. Nampaknya bakal disapu bersih semua sama Alter Ego nih. Wah, diperkosa di sana mafia enemy oleh M79-nya si Amor. Congratulations untuk Alter Ego di match awal ini. Buya, good game. Wah, gila sih Bang Wan. 19 kill dari Alter Ego di Marble Walk. Wah, di sini XTZ udah mati 1 orang nih Bang Wan nih.
pertempuran di hati-hati sih. Nampaknya dengan alter ego di sini. Wow, hati-hati. Udah cukup bolau di sini si Mood. Waduh, sangat disayangkan. TRN harus back to lobby nih. Why not kamu keluar zona? Why not, darahnya udah low banget. Why not? Wow, udah terkenal down di sana. Lagi dan lagi alter ego memenangkan pertandingan di match kedua ini. Gila. Congratulations untuk alter ego. Dengan perolehan kill 10 di match kedua ini. Dan alter ego memilih untuk masuk ke pinggir-pinggir pantai nih. Area Rimnem Violet dia. Bener banget nih, karena perolehan killnya juga udah wow banget ya. Alter ego udah mati satu orang di sana cuy. Wow. Nampaknya kurang beruntung di sana. Bener banget. Di sini habis perang, di zona perang lagi cuy. Ini namanya juga game perang cuy, bukan game lari-larian cuy. Lari-larian itu ya main supply. Tembak aja nih di area clock tower. Wow, udah ditembakin itu, tim dari mana itu? Oh, nampaknya halu. Sayang banget halu, si King itu halu King harus mati duluan itu, meninggalkan teman-temannya. Alter ego juga di sini udah nggak spot-spot aja nih, menunggu tim-tim yang datang dan masuk ke arah clock tower. Bener banget, dia bisa ngamanin safe zone-nya nih, safe point-nya cukup banget, itu cukup bagus ya. Kena landman sendiri di Amor. Tapi nggak kena damage juga nanti. Langsung knock begitu aja. Zonanya terbuka banget, hati-hati. Zonanya terbuka banget, langsung knock di sana XTZ. Wah, langsung di end begitu aja. Tersisa X4 di sana cuy, sama X1. 2 lawan 2 nih, Wan. Bisa 2 lawan 1 di sini. Zonanya udah sakit banget sih. Zonanya udah sakit banget di sini. Awas, hati-hati sih. Ditembakin itu glowernya harus didobel. Ada spam granat di situ tuh. Nampaknya ada jumpit. Wow, hati-hati, udah kenok satu alter ego. Wah, nggak ke end nampaknya cuy. Lagi dan lagi alter ego menangkan pertandingan di match ketiga ini. Wow. Gila, mantap banget alter ego. Congratulations untuk alter ego Buya di match ketiga ini. Udah terlihat di situ cuy, langsung digebugin begitu aja, udah kenong satu orang. Wow, hati-hati cuy, langsung diras sama si Amor di sana cuy. Udah kenong dua orang di situ cuy, langsung gak dikasih ampun sama si Mod di sana cuy. Wah, nampaknya si SWAT bakal jadi tim-tim awal nih yang back to lobby nih. Bener banget kan? Baru aja diprediksi, udah tercipta. Alter ego di situ udah nge-kill tuh. Nampaknya tersisa X3 di situ. Hati-hati X3, harus kabur dulu X3. Temennya nggak bisa ditolong. Alter ego. Udah ditembakin mobilnya si Mod di situ. Awas, hati-hati Mod. Udah ada shotgunnya di sini, udah ada jump shooter, udah terkena knockdown satu orang. Reflect glow yang sangat baik sekali dari si Mod. Mod juga harus terkena knockdown di sana cuy. Wah, hati-hati alter ego, udah banyak yang low darahnya di sini. Udah terkena knockdown, nampaknya terkena headshot si Amor di sana. Tersisa si Aether di situ cuy.
Lagi-lagi Alter Ego memenangkan pertandingan di sini dengan perolehan kill sudah 14 Alter Ego. Wow, wow, wow. Lagi-lagi Alter Ego. Mantap banget Alter Ego. Killnya udah 17 di sini Alter Ego. Wow, wow, wow. Wih, mobilnya nyangseng itu cuy. Oh, bisa ternyata. Cewek-cewek di atasnya. Wah, hati-hati, ciu-ciu. Hati-hati, ciu-ciu. Di bawahnya ada Alter Ego di situ. Oh, ternyata udah kena satu. Si Winky. Oh, di sampingnya itu ada tim itu tuh, ibu-ibu tuh. Tim ibu-ibu, ya. Langsung naik itu si Aether. Nampaknya Aether tahu di sana ada musuh, ada ibu-ibu di situ. Wah, Aether udah megang M79. Hati-hati Aether. Ibu-ibu di genteng itu cuy. Ibu-ibu manjat genteng. Wah, udah kenok 2 orang Alter Ego di situ cuy. Ibu-ibu manjat genteng, hati-hati ibu-ibu manjat genteng. Awas cuy. Nampaknya masih bisa tertolong di sana. Ibu-ibu manjat genteng, tersisa masih 3 orang di sini cuy. Udah kenok 1 orang, ibu-ibu manjat genteng berhasil ngenokin 2 orang tadi cuy ya. Epic banget ibu-ibu. Hati-hati, injek tai kucing di situ cuy. Udah cukup lah, akhirnya kenok juga itu si Pute. Tersisa si Bani di sini. Hati-hati Bani. Nampaknya Bani harus kabur di situ. Wah, TRN mati lama Alter Ego cuy. Yang di mana sini tim Alter Ego dapat zona lagi. Awas, awas no life. Tidak bisa semudah itu no life. Lebih baik mati tereliminasi daripada mati di kill lagi-lagi Alter Ego. Buya di match keempat ini dengan perolehan killnya 27. Gila, setengah server lebih diratain sama Alter Ego di match keempat ini cuy. Bro, ada nih si Amor nampaknya ini nih telat tadi dia naik pesawatnya nih. Wah, nampaknya dia nyusul nih naik perahu dia. Perahu karet. Wah, Alter Ego. Udah ada baku-baku antep. Awas di situ. Wah, si Mood terkena knockdown di sana. Efek glow yang sangat baik sekali dari si Amor di situ. Amor juga terkena knockdown di situ, cuy. Dilempar glow lagi di situ sama si Leo. Masih bisa tertolong nampaknya. Hati-hati. Efek glow yang sangat baik sekali di sana. Nampaknya harus terkena knockdown. Wah, gila ini jarinya cepat bener, cuy. Ada Aether di situ. Nampaknya M79 bunuh diri di sana. Untungnya ada si Leo di sana, cuy. Kalau nggak ada Leo, auto back to lobby Alter Ego. Iya, karena posisinya itu kejempet, jadi bunuh diri Alter Ego tadi dengan senjata laknat. Oh, bener banget. Halu udah tahu di sini, cuy. Udah nge-spot di sini, cuy. Hati-hati, udah takut banget di sana. Udah kenok 1 orang. Udah kenok 2 orang. Hati-hati King. King belum megang senjata di situ. King belum megang senjata, sangat disayangkan. Udah low banget si Aether di situ. Tersisa 1 orang menjadi nampaknya bad signal ini Wan. Bener banget nih. Di situ ada drone Wan. Jadi bakal ketahuan sama drone ini Wan. Udah ketahuan gitu. Nampaknya lagi ngeluting di situ cuy. Alter Ego menjadi pihak ketiga nih, tim pembersih Alter Ego.
Wow. Gak dikasih ampun sama alter ego di sini. Ketemu tuh, udah kenal dua orang di situ tuh. Hati-hati kayak SSB, terpisah dua orang di situ. Sudah tertinggal sendiri di situ. Hati-hati tertinggal sendiri di situ tuh. Tadi si alter ego di situ. Harus rata oleh alter ego. Udah digebukin, Wan. Ada yang naik kaleng lagi. Disamperin langsung naik kaleng. Awas ada yang naik kayo di situ tuh. Sakit banget dimeknya. Sakit banget dimeknya. Hati-hati temu ya. Udah ada granat di situ. Nampaknya bakal bunuh diri dia. terkill oleh Leo di situ. Wow, gila. 5 match diborong semua sama alter ego. Congratulations untuk alter ego di match kelima ini. Tidak dikasih napas tim-tim lain nampaknya, cuy. Dengan perolehan kill-nya itu udah 17 kill.